pagi hari ini Kecamatan Jenangan bersama Polsek dan Ramil yang diikuti dengan lintas sektor se-Kecamatan Jenangan bersama seluruh desa dan kelurahan se-Kecamatan Jenangan melaksanakan sosialisasi terkait SE Bupati kegiatan-kegiatan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Tentu pada pelaksanaan kegiatan Lebaran ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana situasi sekarang tidak memungkinkan untuk melaksanakan takbir keliling, tidak melakukan menaikkan balon dan tidak membunyikan petasan. Sedangkan pelaksanaan sholat Idul Fitri diharapkan dilaksanakan sholat idnya di rumah masing-masing, tentu sesuai dengan ketentuan dan tata cara para ulama. Kalaupun dari masyarakat menginginkan untuk tetap melaksanakan sholat id, tentu dengan menggunakan protokol COVID dan tidak dilaksanakan di lapangan. Harapannya dari kegiatan pagi hari ini, mulai besok itu kita membuat kawasan Kecamatan Jenangan ini menjadi kawasan wajib pakai masker dengan membuat posko di 4 titik, yaitu di pertigaan Sewelot, pertigaan Borang, pertigaan Jenangan, dan di pertigaan Semanding, di mana di titik-titik itu akan ada personel baik dari kepolisian, dari Koramil maupun dari desa, di mana dan juga ditambahkan dari puskesmas, dari bidang kesehatan, di mana setiap masyarakat yang mau menuju ke Kecamatan Jenangan ini wajib pakai masker. Karena kita melihat masyarakat kesadarannya sangat kurang. Meskipun pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan sudah membagi-bagikan gratis kepada masyarakat, tetapi faktanya sampai sekarang kesadaran untuk melakukan wajib pakai masker ini sangat rendah. Oleh karena itu, pada hari ini kita sepakat untuk melakukan kegiatan serentak. Kita akan turun ke desa-desa dan kelurahan bersama-sama untuk mensosialisasikan surat edaran Bupati Ponorogo itu. Kemudian untuk terkait dengan kegiatan ini, harapannya sama dengan zaman masyarakat semakin sadar, mudah-mudahan penyakit virus corona segera berakhir dan masyarakat sehat semuanya. Kemudian terkait balon udara ini dan petasan ini, kami mengharapkan masyarakat sadar untuk tidak membuat, tidak menerbangkan. Apabila sudah terlanjur membuat, tolong diserahkan ke Polsek, karena ada ancaman hukumannya yang membuat kegiatan dan penipuan perintah ini dengan Undang-Undang 12/1 ada ancaman hukuman 1 tahun. Jadi sudah banyak contoh di kecamatan lain ada yang meninggal dunia, ada yang tabrak akibat membuat petasan ini. Tolong mari masyarakat sadar, masyarakat tidak membuat, kita ini nyaman, tidak ada korban lagi. Itu harapan saya. Terima kasih. Untuk Koramil Jenangan, kami juga maksimal tetap menggunakan untuk semua bagi bisa untuk mendukung kegiatan pada hari ini dan selanjutnya. Jadi kami sudah bagi anggota untuk seluruhnya ikut membantu kepala desa masing-masing dalam pelaksanaan mulai hari ini dan seterusnya. Sehingga diharapkan paling tidak untuk kita bisa memutus mata rantai penularan COVID ini, sehingga paling tidak kurva bisa menurun.